Ya Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tuhassir, Rabbi tamim bil khair, Rabbana srah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa ahlul uqadatan min lisanina yafqahu qawlana. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dua orang bersengketa datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi putuskan si A harus membayar sekian uang kepada si B. Jadi dua orang ini merasa, si B ini merasa diuntungkan, alhamdulillah dia senang dengan keputusan karena dia mendapatkan bayaran. Sementara si A yang merasa dirugikan, kedua-duanya datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan mengatakan kepada Sayyidina Umar, kami berdua telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu kami diputuskan bahwasanya saya harus membayar kepada kawan saya yang ini. Jadi kami berdua bersepakat datang kepada kamu, datang kepada Tuan untuk memberikan keputusan kedua. Untuk memberikan keputusan kedua setelah diberikan keputusan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat kejadian ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tunggu sebentar. Beliau masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil satu bilah pedang, lalu memenggal kepala salah satu daripada mereka yang datang ini, yang mengatakan tidak puas dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena yang satu orang dilihat kawannya kepalanya dipenggal, maka dia berlari datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, kawan saya dipenggal oleh Umar bin Khattab. Nabi bertanya kembali, apa alasannya? Bagaimana kronologisnya sampai hal ini terjadi? Satu orang itu menceritakan, setelah saya mendapatkan keputusan dari Tuan, kemudian kami berdua datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta kejelasan hukum berikutnya, mungkin hukum yang lain. Akhirnya Sayyidina Umar memberikan hukuman mati kepada kawan saya. Pada saat itu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyikapi. Hanya saja Nabi mengatakan tidak mungkin Umar membunuh orang muslim. Tidak mungkin Umar membunuh orang beriman. Pada saat itu turunlah firman Allah yang berbunyi, fala warabbika, maka tidak demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka tidak beriman, sehingga mereka mengambil keputusan apa saja yang terjadi dalam kehidupan mereka sesuai dengan aturan dan sunnahmu, wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan dia tidak merasa keberatan atas keputusan yang kau berikan, wasallimu taslima, dan mereka pasrah dengan keputusan yang engkau berikan. Nah, ketika turun ayat inilah, maka dapat kejelasan bahasanya perbuatan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala itu benar. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu benar, tidak ada salahnya. Akhirnya Nabi tidak mengambil hukum lagi. Betul, Sayyidina Umar telah membunuh orang yang tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Dia telah dapat keputusan hukum daripada Nabi,
lalu datang kepada Sayyidina Umar minta hukum yang kedua. Berarti dia telah melebihkan derajat Sayyidina Umar pada derajat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan beberapa penjelasan asbabul nuzul daripada beberapa ayat, itu bisa dipastikan ada 20 sekian ayat Al-Quran itu turun sesuai dengan keinginan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beberapa ayat Al-Quran berpihak kebenarannya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Nabi bersabda, ju'ilal haqqu ala lisani Umar, dijadikan kebenaran oleh Allah lewat lidah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan Nabi juga pernah bersabda, law kana nabiyyu min ba'di la kana Umar, kalau ada nabi setelah saya maka yang layak jadi nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan ayat tersebut bahwasanya manut dengan apa yang diputuskan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang wajib bagi orang beriman. Artinya tidak ada pendapat lagi kalau sudah ada hadis. Tidak ada lagi buah pemikiran, ide kalau sudah ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, addibu auladakum salasa khisal. Ajari anak-anakmu tiga hal. Pertama, hubba nabiyyih, mencintai nabinya. Wa hubba ahli baitih, dan mencintai keluarga nabinya. Wa qira'at al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, perihal membaca Al-Qur'anul Karim, kalaupun kita menyerahkan anak ke TPA, ke pendidikan-pendidikan Al-Qur'an, maka sebaiknya Al-Fatihah itu jangan sampai guru TPA yang mengajarkan. Nah, Al-Fatihah itu mesti dapatnya dari rumah. Al-Fatihah itu mesti dari orang tua. Kenapa mesti dari orang tua? Karena yang dia kerjakan nanti solat lima waktu sehari semalam, itu yang dia baca selalu itu adalah Al-Fatihah. Kalau sekiranya Al-Fatihah orang juga yang mengajarkan, berapa banyak peluang pahala dari si anak kita pergi ke guru mengajinya? Banyak sekali. Kalau sampai Al-Fatihah guru mengaji juga yang mengajarkan, berarti dia solat zuhur 2-4 rakaat, Al-Fatihah 4 kali, masuk dokumen sebagian pahalanya, maaf, seperti pahala yang didapatkan kepada guru mengaji. Asar juga begitu, maghrib juga itu, isya, subuh, terus sampai dia mati. Tapi apabila kita yang mengajari anak Al-Fatihah, maka pahala Al-Fatihah itu akan masuk ke orang tuanya, tidak pergi kepada yang lain. Tapi kalau diajarkan baca Quran yang lain, mungkin dia tidak tiap hari baca Al-Quran. Tidak tiap hari. Tapi yang penting ini, bacaan solat, kemudian cara berwudu, cara memakai mukena, cara memakai sarung, cara baca Al-Fatihah, tahiyat akhir, semua hal-hal yang wajib di dalam ibadah solat, jangan kita berikan kepada yang lain, supaya pahala dari anak itu masuk ke buku catatan orang tua. Ini secara matematikanya begitu. Jangan sampai kita rugi. Tapi kalau sekiranya seseorang memiliki kemampuan untuk mendidik anaknya baca Al-Quran sendiri, itu lebih bagus. Nah, hafiz Al-Quran dari rumah, hafal Al-Quran dari rumah. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu perihal Al-Quran. Kemudian di awal hadis Nabi diperintahkan kepada kita, ajari anakmu mencintai nabinya dan mencintai keluarga nabinya. Nanti pada satu subuh insyaallah besok kita akan mengangkat permasalahan tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang menjadikan permasalahan pada hari ini. Nah, mereka mempermasalahkan tidak ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada keturunan Nabi? Nabi saja tidak punya anak laki-laki. Ini permasalahan lagi. Ini menyebabkan akidah kita nanti rusak kalau hal ini tidak kita pahami. Kalau hal ini kita tidak dalami. Kalau kita tidak mengakui ada keturunan Nabi, berarti kita mengingkari Imam Mahdi Muntazir. Karena Imam Mahdi Muntazir keturunan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini Imam Mahdi Muntazir itu termasuk akidah asasi, akidah penting dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena jamaah kita sedikit pagi hari ini, kita tidak akan membahas dalil-dalil tersebut supaya pengetahuannya lebih ramai. Kita akan bahas besok pagi di mana dasar sampai Nabi punya keturunan padahal Nabi sendiri tidak punya anak laki-laki. Nah, jadi dasar keturunan kan anak laki-laki. Hanya dua saja di dunia ini yang keturunannya membawa jalur perempuan. Yang pertama Minangkabau, yang kedua India. Nah, selain pada itu tuh pada anak laki-laki. Nabi bukan orang Minang. Sampai keturunannya lewat perempuan tidak. Itu ada pembahasan yang mau kita tuntaskan dalam satu pembahasan supaya akidah keturunan kita tidak terganggu dengan pemahaman-pemahaman yang muncul di akhir zaman. Mereka mengemukakan memang pemahaman umum, pengetahuan yang diketahui secara umum. Ada pengetahuan secara umum, ada pengetahuan secara khusus. Sehingga berdasarkan pengetahuan secara khusus itulah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan sampai hari ini. Begitu juga problem yang terjadi pada hari ini, mereka membantah dengan para zuriat Nabi, para habaib, para syarif, para syarifah, para sayyid dan sebagainya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meriwayatkan orang yang paling kokoh melewati sirat pada hari kiamat, tidak terpleset kakinya, kokoh kakinya melewati sirat, adalah orang yang paling tinggi cintanya kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang paling tinggi cintanya kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling kokoh nanti melewati siratul mustaqim. Bahkan dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul ansar minal iman, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatun nifaq budul ansar. Begitu kira-kira mafhum hadisnya. Tanda iman itu mencintai sahabat ansar, tanda munafik itu membenci sahabat ansar. Kalau mencintai sahabat itu adalah tanda iman, maka mencintai keluarga Nabi dan Nabi itu juga tanda iman. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, apa kata Nabi SAW, kulla as'alukum alaihi ajra illa mawaddatan fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak minta upah kepada kalian atas dakwah agama yang aku sampaikan kepada kalian, kecuali yang saya minta adalah mawaddatan fil qurba, mencintai karib kerabatku, mencintai karib kerabatku. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, orang yang mencintai Hasan dan Husain, berarti dia mencintai aku. Yang mencintai aku akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi, ini perkara asasi, perkara utama, perkara mendasar di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga di bagian akhir kitab Kifayatul Awam, kitab akidah itu dikatakan, ajarilah anak-anak kalian, perkenalkanlah kepada anak-anak kalian siapa nabinya, siapa orang tua nabinya, berapa anak nabinya, berapa istri-istri nabinya, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hari ini ketertinggalan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak, kita tidak memperkenalkan Nabi kepada mereka.
Kita tidak memperkenalkan Nabi kepada mereka. Tapi TV, media sosial itu memperkenalkan kepada anak-anak kita, para artis, para aktor, para bintang film. Ada yang hobi dengan main bola, dia kenal semua pemain bola yang dia idolakannya. Berapa usianya, kemudian siapa istrinya, anaknya. Kalau dia hobi dengan artis, kapan menikahnya, kemudian dah kawin lagi, dah cerai lagi. Sementara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak kenali. Hanya sebatas siapa nabimu Muhammad. Siapa ibunya Aminah. Siapa bapaknya Abdullah. Siapa anaknya enggak tahu. Bapak ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perkara penting mungkin di pengajian-pengajian anak-anak kita, apakah itu di rumah atau masuk dalam kurikulum TPA dan sebagainya. Pengenalan secara dekat kepada Nabi, memperkenalkan secara dekat anak-anak kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga timbul di dalam diri anak kita mujahadah, merasa syukur untuk melakukan satu ibadah, karena dia tahu nabinya tidak punya sofa. Nabinya tidak punya tikar. Pada suatu ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri karena beberapa istri Nabi buat ulah. Apa ulah yang mereka buat? Persekongkolan antara beberapa istri Nabi, biasanya yang mengendalikan itu pertama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Sayyidatina Hafsah, kemudian Sayyidatina Zainab. Ini orang-orang terdepan bikin masalah di dalam keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istrinya yang paling gencar gitu. Maka mereka katakan karena Nabi setiap hari itu berkunjung ke setiap kamar-kamar istrinya. Kenapa disebut kamar tidak disebut rumah? Karena terlalu kecil rumah Nabi sehingga dikatakan kamar, hujrah. Nah, Al-Hujarat, sehingga disebut Al-Surat Al-Hujurat, surat kamar-kamar. Jangan memanggil Nabi daripada balik-balik kamarnya, menteriakkan Nabi daripada luar pintu kamarnya, karena saking kecilnya rumah sehingga tidak layak disebut rumah, sehingga disebut kamar saja. Bapak ibu melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi berkunjung kepada kamar-kamar, ditanya bagaimana keadaan kalian, sehat, apa yang diperlukan. Kalau enggak ada, Nabi terus jalan, 1, 2, 3, terus 9. Tapi sampai di rumah Sayyidatina Zainab, Nabi agak lama. Agak lama dalam rumah. Enggak cepat keluarnya. Ternyata Sayyidatina Zainab menghidangkan madu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan, kata Nabi, orang yang paling cepat menyusul saya setelah saya meninggal adalah orang yang paling panjang tangannya. Nah, jadi sahabat-sahabat, maaf, istri-istri Nabi itu saling ukur tangan satu sama lain. Karena pengen cepat meninggal menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diukur tangannya. Setelah meninggal dunia Nabi, kemudian meninggallah Sayyidatina Zainab radhiyallahu taala anha, ternyata maksud Nabi panjang tangan itu bukan fisiknya yang panjang, tapi istri Nabi yang paling pemurah. Sehingga Sayyidatina Zainab itu dijuluki dengan Ummul Masakin, maknya orang-orang miskin. Jadi panjang tangan di Arab itu pemurah. Jadi panjang tangan di Indonesia pencuri. Jadi agak beda redaksi apanya istilahnya. Jadi pada saat itu Nabi di rumah Sayyidatina Zainab lama. Apa kata Sayyidah Hafsah dengan Sayyidah Aisyah? Kita bersepakat, setiap Nabi datang ke rumah kalian, ke kamar kalian, bilanglah, wahai Rasul, kenapa mulut kamu bau maghafir? Maghafir itu sejenis buah-buahan yang baunya busuk, yang Nabi enggak suka. Katakanlah bau jengkol. Nah, jadi bersepakat kita semua, kita mau cari tahu kenapa Nabi lama-lama di rumah Sayyidatina Zainab. Jadi setiap kita harus katakan, ya Rasulullah, mulut kamu bau jengkol. Itu usul daripada
Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah. Pada saat itu Bapak Ibu menekan Allah Subhanahu wa taala, istri-istri lain ikut saja. Dia mereka enggak banyak komen. Maka terbongkarlah rahasianya. Enggak ada mulut saya bau jengkol, saya minum madu cuma di rumah Zainab. Oh, baru ketahuan ternyata Nabi minum madu di rumah Sayyidatina Zainab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya karena terjadi perselisihan di antara istri-istri Nabi gara-gara minum madu, Nabi katakan, wallahi saya enggak minum madu lagi. Nah, karena Nabi bersumpah tidak minum madu, turun Al-Quran menegur Nabi SAW, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai sang Nabi, kan dipanggil Allah dan sang Nabi, bukan Muhammad, dengan sebutannya, wahai sang Nabi, kenapa kamu halal, kamu haramkan yang Allah halalkan gara-gara mencari keridhaan istrimu? Oh, kata Nabi, saya kena tegur gara-gara kalian. Akhirnya Nabi baikot mereka selama satu bulan. Nabi baikot, Nabi enggak mau berkunjung ke rumah mereka selama satu bulan. Tersebarlah berita di Madinah, Nabi telah menceraikan semua istri-istrinya. Kenapa? Nabi enggak datang-datang lagi. Akhirnya Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, datanglah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jumpa kepada anaknya Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha. Bagaimana nasib kalian, sudah diceraikan oleh Nabi? Itulah maka saya bilang kemarin, jangan banyak tingkah. Nah, banyak perangai, akhirnya kalian diceraikan oleh Nabi. Kalau kalian diceraikan oleh Nabi, Allah akan ganti yang lebih baik pada kalian. Turun juga ayat mendukung perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau kalian tidak mau mengikut Rasulullah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi, kebenaran itu lidah Sayyidina Umar. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, turun ayat membenarkannya di bagian tengah surah tersebut. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu jumpa Nabi SAW memastikan apa yang terjadi sebenarnya dengan istri Nabi. Pada satu kali Nabi Sayyidina Umar minta izin, tidak dapat izin. Kemudian berdiam sejenak, minta izin lagi, enggak dapat izin. Pada kali ketiga Sayyidina Umar minta izin masuk, baru diizinkan masuk oleh Nabi SAW ke kamar kecil. Maksudnya bukan WC, kamar yang bentuknya kecil. Pada saat itu Sayyidina Umar menangis. Kenapa Sayyidina Umar menangis? Karena di dalam kamar itu cuma ada tiga benda saja. Satu, tempat air minum terbuat daripada kulit yang sudah lusuh. Yang kedua, bantal daripada kulit kambing yang isinya rumput-rumput kering. Yang ketiga, tikar daripada daun kurma. Ketika Nabi bangun dari tempat pembaringannya, terlihat jejak daripada tikar kulit korma itu di badan putihnya Nabi SAW. Sayyidina Umar menangis, wahai Rasulullah, itu raja-raja Romawi, raja-raja Persia, dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka hidup dengan kemewahan, hidup dengan serba kecukupan. Engkau utusan Allah, kenapa hidupmu seperti ini? Maka ketika itu Sayyidina Rasul katakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, apakah kamu tidak ridho dengan kehidupan akhirat yang Allah berikan kepada kita dan Allah berikan kepada mereka kehidupan dunia? Nah, kalau hal ini diceritakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bagaimana kesederhanaan Rasul SAW, maka bapak-bapak enggak terlalu sibuk mencari uang untuk memenuhi isi-isi rumah. Nah, kenapa? Karena keluarganya zuhud. Keluarganya menyadari ini tauladannya, ini orang yang dicintainya, begini cara penghidupannya. Sehingga Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Sayyidina Umar katakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?" Nabi SAW katakan, "Tidak." Pada saat itu bertakbirlah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata Nabi tidak menceraikannya, hanya saja meilaknya. Apa itu ilak?
Ila artinya bersumpah tidak menggauli istri. Itu namanya ila. Kalau bersumpah tidak menggauli istri selama 4 bulan atau lebih, orang itu kena denda. Kafarat ila. Apa kafaratnya? Memerdekakan budak. Kalau enggak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau enggak mampu puasa berbulan 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin, 1 orang miskin 1 liter beras. Nah, tapi kalau ila itu hanya terjadi dalam 1 bulan saja, hanya sekedar mendidik, mentarbiah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak perlu ila. Maaf, tidak perlu kafarat atas ila tersebut. Alhamdulillah Sayyidina Umar bertakbir, alhamdulillah Nabi tidak menceraikan istrinya, artinya anaknya tetap menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, apalagi bercerita tentang Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika masyaallah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid, duduk di masjid di waktu yang enggak biasanya keluar. Datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang, Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa jam begini kamu ada di masjid? Enggak biasanya ada di masjid." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Hanya ingin bertemu denganmu wahai Rasulullah." Kemudian datang lagi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, kenapa siang-siang begini kita berjumpa di masjid? Kamu ke masjid?" Sayyidina Umar langsung jawabannya tegas, "Lapar wahai Nabi." Nah, perut lapar inilah yang membuat saya datang ke sini. Saya mungkin berharap ada makanan di rumahmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kita semuanya lapar." Hanya Sayyidina Abu Bakar orangnya pemalu. Dia tidak mau menjawab to the point lapar. Dia kata mau jumpa Nabi saja. Akhirnya 3 orang sahabat ini datang ke kebunnya Sayyidina Abu Talha radhiyallahu an, yaitu kebun yang ada di bagian depan Masjid Nabawi. Kebun yang sering disinggahi oleh Nabi untuk meminum air segar, berlindung daripada panasnya terik matahari. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang jumpa dengan istri Sayyidina Abu Talha, pada saat itu istri Sayyidina Abu Talha katakan, "Abu Talha enggak di sini. Abu Talha sedang cari kayu bakar." Nah, ketika pulang, baru Sayyidina Abu Talha petik semua jenis buah yang ada di kebunnya. Bukan sejenis, maaf, semua jenis buah, artinya buah kurmanya yang setengah matang, yang muda, yang matang, yang masih basah, itu semuanya dihidangkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya jenis ada. Kata Sayyidina Rasul, "Wahai Abu Talha, kenapa semuanya dipetik? Yang mudanya ada, yang setengah matangnya ada, yang matang sekali ada, yang masih lunak ada." Akhirnya kata Sayyidina Abu Talha, "Biar Nabi bisa memilih apa yang disukai." Selepas itu Sayyidina Abu Talha pamit menyembelih seekor kambing dan memasaknya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi minta izin kepada Sayyidina Abu Talha untuk mengantarkan sedikit daripada masakan itu kepada rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. "Antarkanlah ini ke rumah Fatimah karena dia 3 hari belum makan." Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sejarah kehidupan Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bicarakan, kita ceritakan di tengah anak-anak kita, pasti anak-anak kita itu akan qanaah, akan bersyukur, tidak macam-macam minta ini, minta itu dan sebagainya, dan dia mengetahui bagaimana cara menghormati, cara menghargai pemberian orang tuanya. Tapi jangan salahkan hari ini kalau anak tidak berterima kasih kepada pemberian orang tua, masih merasa sedikit katanya, masih belum sempurna, masih belum cukup. Ini kesalahan kita karena kita tidak menjelaskan kepada mereka mana suri tauladan kehidupan yang sesungguhnya. Mereka mencari suri tauladan sendiri, yaitu artis yang tiap hari bercerita kemewahan, bercerita kelengkapan, bercerita makan di sini, pergi ke situ dan sebagainya. Maka itulah yang menjadi contoh dalam kehidupannya. Lalu kita beri sedikit, mereka tidak bersyukur. Tapi kalau kita ceritakan suri tauladan yang sesungguhnya, yaitu Sayyidina Rasul bersama keluarganya, pasti kita akan menjumpai keluarga yang bersyukur dengan pemberian suaminya,
anak yang bersyukur dengan pemberian orang tuanya, anak yang patuh dengan orang tuanya, dan anak yang tahu balas budi dan balas jasa. Insyaallah Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu yang penting kita bina di keluarga kita sehingga timbullah keluarga yang mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tidak memperkenalkannya, bagaimana cinta itu datang kepada Nabi dan sahabat serta keluarganya? Mungkin insyaallah kalau ada yang dipertanyakan dipersilakan. Jika ada pertanyaan kepada jemaah dan pertanyaan beliau, kami persilakan. Baik, insyaallah mudah-mudahan kita bisa alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara liman shaykhina muallimina li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash shirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Wadammir a'da'aka wa'da'ad-din wa'alif baina kulubil mu'minin. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujriya sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina adaban nar. Allahumma inna nas'alka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Allah.